Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita kembali akan mengupas hasil pertandingan di La Liga yang sejauh ini sudah memasuki pekan ke-29. Terhasil pertandingan di pekan ke-28 sebelumnya, inilah beberapa perubahan klasemen untuk sementara. Di 5 pencetak gol terbanyak, Lionel Messi unggul dengan 23 gol. Sementara itu, di 5 pemberi assist teratas, ada 4 nama dengan total 8 assist saat ini, yaitu Marcos Llorente, Iago Aspas, Lionel Messi, dan Toni Kroos. Selanjutnya inilah hasil pertandingan pembuka di pekan ke-29, di mana dalam pertandingan ini, Levante berhadapan dengan SD Huesca. Pertandingan ini dimenangkan oleh SD Huesca dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, SD Huesca naik ke peringkat 18 untuk klasemen sementara. Jadwal pertandingan selanjutnya, yang masih di pekan ke-29, yang akan digelar pada 4 April 2021, dengan pertandingan sebagai berikut. Jadwal pertama, Granada berhadapan dengan Villarreal. Jadwal selanjutnya, Real Madrid akan berhadapan dengan SD Eibar. Dan di jadwal ketiga, Osasuna berhadapan dengan Getafe. Inilah info hasil pertandingan di La Liga serta jadwal pertandingan seputar pekan ke-29 yang dapat admin sampaikan. Sekian dan terima kasih.